watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and Kasal Muhammad Ali Lantik Raksmateni Sasmita jadi dan Puspomal. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melantik Raksmateni Sasmita menjadi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal. Pelantikan posisi Komandan Puspomal itu dilakukan melalui prosesi upacara militer serah terima jabatan dari dan Puspomal Lama Mayjen TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso kepada dan Puspomal baru Laksmateni Sasmita yang digelar di Maku Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 13 Juni 2023. Mayjen TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso diganti karena akan memasuki masa purna tugas sebagai prajurit aktif TNI Angkatan Laut. Dalam arahannya, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa jabatan dan Puspomal sebagai pusat disiplin orang nomor satu di Matra Laut itu juga menekankan kepada prajurit Kop Barit Biru bahwa Pomal harus selalu proaktif guna mencegah dan penyelesaian setiap pelanggaran disiplin maupun menjauhkan segala tindak pidana di lingkungan TNI Angkatan Laut melalui keteladanan di dalam bersikap, menjunjung tinggi penegakan hukum dan disiplin dan melaksanakan aturan bagi prajurit TNI Angkatan Laut lainnya. Dalam kesempatan itu, Muhammad Ali juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso atas dedikasi dan pengabdian luar biasa yang telah dipersembahkan selama mengemban jabatan sebagai dan Puspomal. Untuk diketahui, Komandan Puspomal yang baru, Laksamana Pertama TNI Sasmita, merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-37 pada tahun 1991. Sebelum menjadi Komandan Puspomal, Pati TNI Angkatan Laut lulusan PPRA Angkatan ke-59 Lemhanas juga tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Laksma TNI Sasmita pernah menjabat dan Puspomal Antama 3 Jakarta pada tahun 2014. Kemudian dipercaya menjadi dan Pusdik Pomal Kodik Atai Surabaya pada tahun 2016 serta sempat menjabat sebagai dan Pom Kuarmada 1 di tahun 2018.